1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana baso bok balik aja kami di acara Bala Kabar Lamo. Lamo. Masih Jambo, Dajang, Eko, Dakap. Ada kabar. Ah, kini kita membahas kabar yang pernah terbit tanggal 15 Oktober 2018 di kanal Punagorimbun Marewai, marewai.com. Itu judulnya Kabar Perjalanan Cinta. Si Perjalanan Cinta si tampan Rajo Jani ya. Yeah. Jo Putih Silansari. Iku kabar la 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 si tampan tampan. Ya. Ah jadi mangga kami menyanyi. Ah iku di kabar itu ditulisnya si tampan Rajo Jani ko adalah keturunan Rajo orang Bunian. Rajo orang Bunian yang suko tari-tarian, suko nyanyi-nyanyian, suko yang bahagia-bahagia. Itu orang Bunian yang digambarannya di situ madatu ya. Iya. Putih Selansari ko adalah bidadari kayangan yang turun ke bumi jatuh cinta jo Rajo Jani. Rajo Jani ya, baat caritonyo. Ah sakete sakileh bae sampai jatuh cintanyo. Padahal Rajo Jani ko orang Bunian. Iya. Apa beda dari isu ini? Nah, semoga gaib. Iya, semoga gaib. Nah, bae kok di kaban de urang kok kabar kok masih di daerah? Di daerah Kubuang Tigo Baleh. Kubuang Tigo Baleh. Solo ya. Solo. Ah, daerah kabar Kubuang Tigo Baleh dari Solo, nenek moyangnya orang dibawa. Iya, iya, orang terusan do. Orang terusan di Bayang ya. Tolonglah cerituan ka kami nan penasaran dengan cinta orang Bunian. Ah, itu beda kok enggak cinta Korea, kok orang Bunian. Orang Bunian kan. Coba coba. Nah, jadi kan ketika itu dulu kan zaman Seisu Seisu kan. Pada zaman dulu tuh. Orang Bunian ko nan suko tinggal di lembah-lembah, di lembah-lembah, di lembah-lembah tibo ya kan. Yo ditampek nan barai-rai ya tibo ya kan. Tampek yang barai. Nan suko barai-rai nan di lereng-lereng gunung kan itu dulu tuh kan. Di sini nyu suko tinggal dulu tuh. Jadi ketika itu tuh kan. Orang Bunian ko pemimpinnya adalah seorang rajo ketika itu nama-nama Rajo Jani. Rajo Jani. Rajo Jani. Rajo Jani ko adalah wakil dek Rajo Kayangan Nanado di atas langit ketika itu tuh. Rajo Jani ko wakil dek Rajo Kayangan Nanado. Ada Rajo Kayangan ya. Nanado di atas langit. Ya. Ada lagu itu Nur Jani, Nur Jani, Nur Jan, 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 Jan sampai terbeda yo. Tidak lah itu, tidak beda. Jadi dekarno ketika itu tuh kan disuruh lah durango kan bakar rajo untuk bergembira ikut semacam barang-barang kan bergoyang-goyang nyo kan. Nah, untuk menanam nyo kan suku lo orang Bunian ko suku batanam tinaman ko. Contohnya tinaman sayur-sayur. Jadi orang Bunian ko bakampung. Iya bakampung itu. Batanam lo nya di sana. Iya. Ada lo 10 Bunian namanya itu mah. 10 Bunian. Kini masih ada tuh. Baru itu tuh memang 10 Bunian. Harum namanya itu. Jadi kecil orang tuh ambiaknya dulu mungkin dari di kampung Bunian. Tuh. Yo kampung Bunian. Ngeri lah ya. Pak Bayu. Bayu. Jadi jadi kan tinggal situ tuh kan nampak lah deh anu itu kalau bahasa wak siswa kan opong namo itu. Cahayu tuh. Titik cahayu. Titik cahayu. Memancar-mancar tuh kan. Dia karena orang Bunian ku dek mencari cahayu tuh kan nyutagih tuh. Iya 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 iya. Sama kalau gatu anu itu nan tabang-tabang malam gua kami cari cahayu kan nyukaja tuh. Namanya kunang-kunang gitu. Kunang-kunang. Indonesia bahasa wak. Kalalatu. 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 Ya, tere. Ya, yo. Jadi kecek nan masyarakat Rajo Jani ku. Itu angku Rajo. Nampak lu nang gak rancak sinan tu ada ti bukit tu aceknyo kan. Baca hayu putihnya berkilau-kilau keceknyo kan. Apailah kita sinan tu pindah untuk mau ni tampek tu nampaknya tampek tu. Kampung kau dibawa yang pindah sinan. Yo nyo bawa pindah tu. Pindah ke daerah kini kau kan Gunung Merapi namo itu. Gunung Merapi ya. Yo jadi nama ijo-ijo ko cayu gua, cayu Gunung Merapi ko dulu ko. Di mana tu daerah tu ya? Betul sangka ni nak.
Gunung Merapi kok? Gunung Merapi kok? Yang Gunung Merapi kok? Ah, Gunung Merapi kok? Oh, di situ nampak dia dari kubu Tugu Baleh. Dari kubu Tugu Baleh itu nampak dia main ijo-ijo dulu kan? Main ijo-ijo ya? Ijo-ijo kan? Ijo-ijo itu ya, ya. Nah, jadi pas di Sinan itu kan adalah perintah ketika itu tum. Ah, turun perintah dari Raja Jani. Raja Jani itu kan untuk bakampuang di Sinan itu dan pindah waktu sama-sama Sinan itu bercocok tanam lah balik di Sinan itu. Nah, pakai gandang bahasa Brunei lah nyoba iya, kan. Iku template ceritanya masuk saya itu. Oh, iya. Alun-alun terbilang sebelum Masehi gitu. Iya. Enggak zaman 1900 kan ya. Alun. Memang sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Masuk saya itu. Iya, masuk saya itu. Iya. Jadi pindahnya ke Gunung Merapi. Ya. Ketika itu tuh. Nah, itu. Jadilah buatlah kampung ke semua macam datanglah perintah suara datang dari langit. Ah. Itu suara dari langit. Iya, memang kamu. Dari gunung yang kena. Nah, ini dari langit kan. Kan dari awan tuh. Iya. Nah, ada teh tuh kan. Disuruhlah Raja Janiku datang ke kayanganku untuk mempelajari ba'acaru nang karancak bercocok tanam. Oh, baraja bercocok tanam. Cocok tanam, ba'acaronyo menyusun-nyusun ilir dan air kan itu babanda-banda apa. Berarti iko termasuk episode terakhir kok ya yang dari cerita apa ya cerita dukun padi kok ya. Iyo. Episode terakhirnya ya. Iyo. Jadi nyo pelajari lah di Sinan tuh di Raja Jani ko nak. Jadi pas Raja Jani ko di kayangan ko, dia telangi kan? Dia telangi. Tongku kayang ko dia sangat suku anak ke Raja Jani ko. Raja kayangan ko laki-laki ko. Iyo. Sangat suku ko mengkasihnya kan dak. Suku ko mengkasihnya kan dia udah rajin, pandai apa kan. Sayangnya kan. Dak cinta. Saling apa dak. Dek saking nyocok bakar Raja Karajo ketika itu tuh kan. Di nagari kayangan ko kan. Nampaklah dek putih Silan Sari. Si. Ayo. Nan barangku, ketika nan Raja Janiku nyebakar Raja, nak nan putih nan Janiku menyibuk-nyibuk di pintu. Si. Ini Raja Janiku rancak mah gagah. Ganteng, loh, ganteng ya. Ayo. Pas enyo pun nyi dia antaruh bagalak senyum iko solo macam. Jadi manis-manis ya pokoknya. Nah. Putih Silan Sari. Silan Sari manis-manis di tepi. Manis-manis. Di tepi pintu juga. Iya, iya. Enak. Ayo. Nyatonyo barangku kata Raja Jani di den tata istilahnya di boyku kaninati den nampak edo deputi mah tapi nyo barangku bar pantangan nak boleh mak nikah ya tu menodai apo nan aduh di lagari kayangan itu kecik tuangku kayangan itu sarai jadi sarainyo ya ayo ang yo harus bakar Raja sejo keciknyo kan nyatonyo ketika itu tu nan perasaan menanduh di Raja Jani itu enggak lo batapuk sebelah tangan barang itu kue baso buk baso buk kue lo kue putih Silan Sari ku suku lo kue suku lo nyolek do Raja Jani lo kan putih ku rancak ko iya aku lah nak namanya bidadari lah bidadari lah ketika itu kan. Bidadari bidadari dek karano itu tuh kan karanonyo lah bisa lah pandai mah bakar Raja istilahnya lah pandai tatanan ba'acaru batanam ko sel macam kan kecek Raja kayangan ko balik ke kampung pulang ke bumi dia pulang ke bumi balik ke puncak gunung Merapi ketika itu tuh lah turun lah nyo kan lanjutan tande pengigiannya nyo kan ada lu putih batujuh gitu bidadari itu iyo batujuhnya ya iyo mantal ada putih batujuh kan. Nyatonyo dek karanonyo turun tak itu tu nang putih nang Silan Sari ko nak boleh mantang ke bawah doh dek Raja ko doh tahu Raja ko mungkin tahu cinta Raja Jani ya Raja Jani ko kan dek karanonyo sayang tu macam kan nyobailah kabur dek putih ko dari kayangan kabur dari kayangan kaburnyo ke kayangan kan wah ayo lo putih kan ayo di maliang selendang ko kena enak dek kasih selendang doh saking cinta yo kan bailah nyo mencali Raja Jani pe mencali asanya pe mencali asanya nampak Raja Jani kan senang ayo de karena nyo turun ke bawah lah mencali Raja Jani ko nak galak le basambui kan nyo galak nyo singgi galak sikit nyo sambui lah Raja Jani kan balik kate balik gagah bawa dia awak lah senang hati kan nyatu nyo tantulah di Raja kayangan ko kamu ketahuan ketahuan barang ko kan jadi dek karena ketahuan barangku ketika itu tuh kan hukumlah putih Silan Sari ko. Oh dihukum putih Silan Sari ya. Itu mangga kau katurun ke bawah kan itu baswe tuh. Kan alun seperintah ambon. Ambon menyuruh turun ke bawah tuh. Itu ya. Ketika lah malah langgar pantangan. Tibu kan.
dihukumlah hukumannya ketika itu tuh ditanamlah putih silansariku di Mukulaman. Di Mukulaman kerajaan di Kayangan. Kerajaan Kayangan. Oh, ditanamnya di Sunan. Nyatunya putih silansariku nyu ditanam ketika berubahnya menjadi tanaman padi. Oh, jadi padinya. Jadi padinya. Oh, iya jadi induk padi. Jadi itu induk padi itu ya, silansari itu putih silansari itu. Di siko benang merahnya dari ceritoan yang sebelumnya itu. Itu makanya Dewi putih silansari disabui induk padi. Induk padi. Oh, itu. Iya. Ah, berubahnya jadi tanaman padi ketika itu tuh kan. Berubah jadi tanaman padi itu. Jadi dek karena jadi mencari tanaman padiku dulu kan nak kunyang cuk ini itu doh. Masih putih berkilo-kilo cuk. Intan namanya. Mutiara. Oh, jadi ada sebagian daerah menyebut putih intan. Putih intan namanya. Oh, itu gitu ya. Itu sebenarnya nyus putih intan dulu tuh berkilo-kilo udah. Iya. Kalau di Tarusan disebut irang putih silansari. Iya. Hanya seperti intan berkilo-kiloan dulu tuh kan. Jadi dek karena Rajo Jani kuket nyu informasi lo dek putih nambah 7 maksudnya lah turun ke bawah patang putih silansari kira kan hukum dengan Rajo Jani ku ndak lo apa do lo sanang hati do iya di sini lah turun dek Rajo Jani ku lah ndak lo boleh lo naik kateh lai anan putih silansari ku ndak lo boleh turun ke bawah lai di sini kan keluar pamiwa itu kok jadi udah bisu pai karimbo, ambillah daun siruku-ruku untuk panggilai ikan siam. Kok tak cinto udah bisu, carilah awan nama gak jujur, di sini nambu diam. Kan itu tuh. Iya. Itu mah. Itu dah, itu ya. Iya. Jadi cintanya kok jadi? Jadi ketika itu tuh kan. Jadi karena nunyula berubah menjadi tinaman padi ketika itu tuh kan. Rajuku lah risau pulo aku barangku berubah macam tak itu. Dek karena nunyula berubah menjadi tinaman padi dan nyuangke lah tubuh tadi nan padiku tetap aduh. Oh, diangke tubuh padi tetap aduh. Tinggal di Kayangan. Jadi dek karena nunyiku kuku tanaman yang nan baru lo kok kecil raju kan. Kau nambahnya bukan tanaman padu. Diutuslah putih silansariku untuk menamui Rajo Jani baralah kagadang hati. Iya. Awal lama. Awal akan diutus kan. Tapi ada orang jalan ini untuk kebasuwo kan. Iya. Mantan padi ceko. Mantan padi ceko. Ke Gunung Marapi. Gunung Marapi. Ke Bakeh Rajo Jani. Ketika Rajo itu Jani. Mantan lah tanaman padiku di putih silansari kan. Pas tiba di putih silansariku nan padiku tabang lo balik kateh. Balik lo padiku kateh balik kan. Tiba wak di bawah nang putih silansari itu tuh lah bamanuang apa nang kan jadi buah tangan untuk Rajo Jani. Iya memang buah itu biar dia depo ya. Iya kan. Kalau udah ulu orang berjalan berbuah tangan mah. Iya. Itu buah tangannya kan untuk Rajo Jani kan. Berbuah-buah pasti. Berbuah-buah itu beda lo tuh. itu kan. Jadi ketika nyoba balik ke sini tuh lah rusuh lah mamanuang di batang kayu gadang ketika itu tuh. Di Penanggo tuh ya. Di Penanggo Rimbun. Batang Penanggo Rimbun juga itu. Mamanuang ya kan. Mamanuang. Mamanuang lah putih silansari kok. Risau kan Allah kan jadikan di buah tangan. Karena orang di kampung ketika itu tuh di zaman Rajo Jani putih dan sayur turun, orang lah banyak lo kelaparan bulan sebelumnya. Oh iya. Musim-musim kelaparan lo ya. Kelaparan lo juga. Peceklik nanti nama nanyu tanamku. Aduh menjadi. Jadi lah memanuang lah putih silan sari ko kan. Apulah kandak kadibwe untuk menjadikan kampungku supaya rancak atau menjadi bahan makanan di orang ketika itu. Atau bayang lewat segun tua kali. Iya. Padahal di Gunung Merapi. Gunung Merapi kan. Jadi di karanung ketika itu tuh dalam barang kurang balik kateh balik kan. Nyejapui lah di perintah dari Rajo Kayangku balik. Aku mau balik tanaman padiku kemari kau je. Perintah lah putih nambah 7. Putih nambah 7 yang mantan Rajo Jani bawah. Mantan ke bawah balik. Mantan ke bawah nyusar nyupalui do kain putih ketika itu tuh kan. Tu mangkunyu sama bujang sepaleh tu ado nang bakai putih ke itu. Ritualnya pakai kain putih kayak gitu. Pakai kain ya. Iya, pakai kain. Memang kok sambungan terakhirnya kan. Sambungan terakhir dari cerita Dukun Padi yang ditulis di Dakap. Iya. Dakap. itu cintanya kok apa jadinya? Cintanya akhirnya ketika nyu lama bawa tanaman padi kok akhirnya nyu
menikah ketika itu. Kurang menjadi mahar. Maharnya itu, padi. Ah, di sini lo kecil nanggege itu kan sinan dah datang juga Minangkabau. Goe, kan itu udah cerita. Ada berapa? Apa yang menyebut ya. Itu kan mangko padusi mah Minang laki-laki. Oh, gitu. Padusi yang Minang laki-laki. Rumah laki-laki. Rumah laki-laki. Iya. Ah, dari ya sausu padi go. Tapi di posisi apa kok laki-laki yang tiba lo? Lah, padusinya. Nah, itu. Jadi itu asal usulnya kalau cerita beberapa pendapat dari situlah awalnya baa kok padusi yang maminang ka laki-laki. Tapi tidak padi di bawah padi ya. Padi do kan bawa orang gini do kan laki bolu. Laki bolu. Nah, itu nanya baunya dia. Jadi menikah barek. Ah, menikah barek. Kadang lah bagandang masih runai lah. Kurang bunyian kok napa goyang-goyang lah nyo. Kan itu mana kan ndak kan? Enggak ada DJ-nya deh ya. Nah, kini zaman kalau kini kan DJ kalau masuk dulu kan ada DJ-nya. Nah, yo mandarian dah yang pipi bunyi pupuk serunainya kok. Pupuk serunainya kok. Ah, udah pupuk sebatang padi dah. Manda. Ini sudunai nampak kayak daun pinang karambi itu ah? Oh iya. Itu turunan sebunian dulu. Sebunian tuh ya. Jadi kalau ada orang mampu itu gini orang bunian tuh. Ah orang bunian tuh. Jangan. Orang kurang kawak itu. Tidak atau bagara. Jangan ya maksudnya lah. Kok kan kabau kan? Kabau orang tuh kami cari tuan. Iya. Kok baduto orang tuh? Kami lah petangan dia. Tidak lupa tuh. Tidak lupa tuh kami lah petangan dia. Iya. Jadi baik itulah cerita cinta si tampan rajo si tampan rajo Jani Nur Jani Nur tampan tampan rajo Jani ya jangan lupa sana tetap ikuti kami di YouTube Marewai TV tetap di acara kami ke Bala Kabalamo.